Beginilah kondisi kerusakan rumah di Desa Asinan, Banjarnegara. Dinding rumah warga mengalami retak dan lantai amblas hingga sedalam 30 cm. Curah hujan yang tinggi selama satu pekan terakhir membuat tanah di lokasi pemukiman warga mengalami pergerakan dan amblas. 5 rumah warga saat ini mengalami kerusakan, bahkan satu di antaranya nyaris ambruk. Kondisi ini dikhawatirkan warga akan bertambah parah jika hujan terus mengguyur. Warga mengaku was-was dan memilih mengungsi saat hujan turun. Untuk keretakan di sini berarti ada 5 rumah, untuk yang 2 sangat parah sehingga yang menghuni di tempat tinggal di situ sudah pada mengungsi. Sebabnya karena erosi sungai, terus irigasi yang kurang lancar sehingga air naik ke jalan dan mengakibatkan terjadinya pergerakan tanah, Pak. Kondisi tanah yang labil juga mengakibatkan terjadinya rekahan tanah hingga sepanjang 400 meter di area jalan. Hingga saat ini pergerakan tanah pun masih terus terjadi pasca terjadinya hujan. Warga saat ini berharap bisa segera mendapat penanganan. Dari Banjarnegara, Inung Trian, Satelit TV, mewartakan.